Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, rule of law sudah hancur di bawah Ismail Sabri, kata Muhammad Sabu. Berita sepenuhnya. Pada suatu ketika dahulu, saya hendak dituduh di mahkamah di atas dakwaan menghadiri perhimpunan haram yang dianjurkan oleh gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih. Masa itu saya merupakan timbalan Presiden PAS, didakwa bersama beberapa orang pemimpin Pakatan Rakyat. Pada hari berkenan, saya dan keluarga mempunyai urusan perkahwinan anak ke Ipoh. Pihak polis memaklumkan bahwa mereka hendak menyerahkan waran untuk hadir ke mahkamah. Saya telah menyatakan kepada polis bahwa saya bersedia untuk hadir ke mahkamah pada tarikh yang ditetapkan sebaik urusan anak menantu selesai. Namun, sewaktu dalam perjalanan berhampiran tol juru, pihak polis membuat sekatan jalan raya dan menahan rombongan pengantin. Saya tidak mahu menyerah diri, kerana saya sudah membuat pengakuan untuk hadir ke mahkamah keesokan harinya. Pihak polis bagaimanapun bertegas mahu menahan saya. Mereka memecahkan cermin kereta dan menahan saya secara kasar di hadapan rombongan pengantin. Saya dibawa ke balai polis Nibung Tebal dan kemudiannya dibawa ke Kuala Lumpur, ditahan di dalam lokap dan dibawa ke mahkamah keesokan harinya. Hampir 2 tahun kes dibicara di mahkamah kerana saya didakwa melawan pejabat awam. Tetapi akhirnya saya menang kes tersebut. Saya nyatakan walaupun saya diperlakukan sedemikian, namun saya memuji ketegasan pihak polis supaya mereka yang dituduh di mahkamah perlu hadir apabila mendapat arahan. Tetapi apabila berlaku kepada Datin Sri Rosmah Mansur, beliau tidak hadir ke mahkamah, bahkan waran tangkap pun tidak ada. Ini menunjukkan kedaulatan undang-undang rule of law telah hancur di bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan sokongan PAS dalam kerajaan. Rule of law sudah tiada dan tidak dihormati langsung. Muhammad Sabu, Presiden Amanah, dipetik dari sabudin.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.